Halo teman-teman, kembali lagi bertemu dengan Kak Anggi ya. Kali ini kakak akan buat hewan bentuk penyu ya, atau kura-kura ya. Seperti ini ya teman-teman. Ini kepalanya, ini tengkurungnya ya, yang sangat keras dan kuat dah. Kokoh sekali ya, ini kaki tangannya ya. Nah untuk tutorialnya silakan teman-teman simak video kakak ya. Terima kasih yang sudah menonton. Oke, teman-teman, sudah jadi ya penyu atau kura-kuranya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.